Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Bertemu kembali dengan Ibu Narti. Hari ini kita akan belajar bersama. Silakan disimak dengan baik ya. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 2, subtema 1, matematika. Seperti ini ya anak-anak bukunya. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran matematika hari ini, 3.1 menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. 4.1 menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Tujuan pembelajaran. Dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menemukan sifat-sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Dengan mengamati sifat pertukaran pada penjumlahan, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Baik anak-anak, langsung saja hari ini kita akan membahas sifat pertukaran pada penjumlahan. Contoh yang pertama, Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Seperti ini ya anak-anak gambarnya. Jadi di kotak pertama ini ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Dayu menghitung semua daun kering, yaitu 35 ditambah dengan 15, hasilnya adalah 50. Nah anak-anak, Dayu ingin mengetahui apabila kotaknya ia tukar, apakah hasilnya tetap sama, yaitu 50? Kemudian Dayu menukar kotaknya seperti gambar berikut. 35, hasilnya adalah 50. Nah, ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering, walaupun kotaknya kita tukar. Caranya seperti ini ya anak-anak, 35 ditambah 15 hasilnya adalah 50. 15 ditambah 35 hasilnya juga 50. Jadi 35 ditambah 15 sama juga dengan 15 ditambah 35. Ayo berlatih. Di sini ada dua soal ya anak-anak. Ayo kita kerjakan soal berikut seperti contoh yang sudah Ibu ajarkan tadi. Nomor 1 yang A, 200 ditambah 350 hasilnya berapa anak-anak? Ya, hasilnya adalah 550. Yang B, 350 ditambah 200 hasilnya adalah, ya hasilnya sama, yaitu 550. Yang C, jadi 200 ditambah 350 sama juga dengan 350 ditambah 200. Yang nomor 2, bagian A, 500 ditambah 220 hasilnya berapa anak-anak? Ya, hasilnya 720. Kemudian yang B kita tukar, 220 ditambah 500 hasilnya adalah, ya sama, yaitu 720. Yang C, jadi 500 ditambah 220
sama juga dengan 220 ditambah 500. Seperti itu ya anak-anak. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Dayu mengunjungi pamannya, seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil truk akan mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama sebanyak 425 butir. Di truk kedua ada 590 butir buah kelapa. Seperti ini ya anak-anak. Di truk pertama ada 425 butir buah kelapa. Di truk kedua ada 590 butir buah kelapa. Jika kita jumlahkan, 425 ditambah 590 hasilnya adalah 1015. Apabila posisi gambar truk kita ubah, 590 di sebelah sini, kemudian 425 di sebelah sini. Jadi, jika ditambahkan 590 ditambah 425 hasilnya adalah 1015. Ternyata jumlah buah kelapa tetap sama meskipun posisinya kita ubah. Jadi 425 ditambah 590 sama juga dengan 590 ditambah 425. Anak-anak, ayo kita berlatih. Seperti contoh yang sudah Ibu ajarkan tadi ya. Yang nomor 1, 535 ditambah 400 sama juga dengan titik-titik ditambah 535. Bilangan apa anak-anak yang bisa mengisi titik-titik di nomor 1 ini? Ya, jawabannya adalah 400. Yang nomor 2, 275 ditambah 360 sama dengan 360 ditambah titik-titik. Jawabannya adalah 275. Yang nomor 3, titik-titik ditambah 285 sama dengan 285 ditambah 455. Bilangan apa anak-anak yang bisa mengisi titik-titik di nomor 3? Ya, jawabannya adalah 455. Nomor 4, 180 ditambah titik-titik sama dengan 700 ditambah 180. Jawabannya adalah 700. Selanjutnya, contoh yang ketiga. Dayu dan teman-temannya mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis. Karung Siti berisi 590 manggis. Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Perintahnya adalah buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Caranya seperti ini anak-anak. Jadi yang pertama kita tulis karung Dayu yang berisi 540 manggis, kemudian ditambah 590 manggis milik Siti. Hasilnya adalah 1130. Kemudian kita tukar. Yang pertama ditulis karung Siti yang berisi 590 manggis ditambah karung Dayu yang berisi 540 manggis. Hasilnya adalah 1130. Sama ya anak-anak hasilnya. Jadi 540 ditambah 590 sama juga dengan 590 ditambah 540. Sampai di sini paham ya anak-anak?
Ayo berlatih. Keranjang Lani berisi 730 buah rambutan. Keranjang Edo berisi 400 buah rambutan. Berapakah jumlah rambutan di keranjang Lani dan Edo? Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Seperti tadi anak-anak ya caranya. Jadi yang pertama kita tulis adalah keranjang Lani yang berisi 730 buah rambutan. Kemudian ditambah keranjang Edo yang berisi 400 buah rambutan. Hasilnya adalah 1130. Kemudian kita tukar ya anak-anak. Yang pertama ditulis adalah keranjang Edo yaitu 400 buah rambutan ditambah keranjang Lani yang berisi 730 buah rambutan. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 1130. Hasilnya sama ya anak-anak walaupun kita tukar. Jadi 730 ditambah 400 sama juga dengan 400 ditambah 730. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan dari ibu ya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.